mempersembahkan. Hai, namaku Pedelpo. Di duniaku tersimpan banyak es krim berkekuatan dahsyat. Kaum singalah yang pertama menemukan dan menggunakannya untuk perdamaian. Tapi semua berubah ketika Shadow Master datang. Dia mau mencuri semua kekuatan es krim untuk menguasai dunia. Bersama teman-temanku, Leona, Higa Bottom, Kara, Twitch dan Spike, aku akan kalahkan Shadow Master dan selamatkan dunia. Dan petualanganku pun dimulai. Profesor, bisa tolong ambil alih sebentar? Waktunya periksa mesin. Hey, aku nemuin ini nih. Itu punya aku. Wah. Maaf. Tenang, Pedelpop. Dia tidak marah. Kenapa sih dia selalu kesal sama aku ya? Bukan. Bukannya marah padamu. Semua berawal dari... Di hari Shadow Master menyerang, ayah Lionel mengamankan Leona keluar dari kota. Lionel adalah sahabatku. Ia sangat cerdas. Bersama dengan para singa, dia memulai gerakan perjuangan. Dengan pengetahuan mesinnya, Lionel membangun markas rahasia tepat di bawah ibu kota. Sewaktu Leona masih kecil, Lionel tertangkap. Dan tidak pernah terlihat lagi sejak itu. Leona dibesarkan teman-teman ayahnya. Tapi ia selalu ingin mencari ayahnya dan melawan Shadow Master. Bawa apa itu di tas, ha? Cuma makanan untuk anakku. Makanan ya? Emang lagi lapar nih. Hei! Lumayan. Jangan! Nih, buat aku mohon! Leona, kenapa terlambat lagi? Maaf, Bu. Aku tadi makan siang. Jangan banyak alasan. Duduk! Jadi itu PR kalian minggu ini. Hari ini kita ada tamu istimewa. Hello. Senang bertemu kalian. Aku datang hari ini untuk ingatkan kalian tentang pentingnya bersungguh-sungguh belajar. Ingat? Kalian singa, suatu saat pelajaran ini akan berguna untuk melawan Shadow Master. Hati-hati di jalan, anak-anak. Jangan lupa PR kalian. Leona, aku ingin bicara denganmu kalau tidak keberatan. Gadis kecil, kamu pikir kami tidak tahu kunjungan kecilmu ke kota? Aku... Terlalu bahaya kalau tertangkap. Ya maaf. Tapi aku gak bisa biarin Shadow Master menindas orang-orang.
Lagi pula, aku juga harus cari ayahku. Ayahmu adalah sahabatku, tapi tindakanmu bisa membahayakan kita semua. Sabar, kumpulkan kekuatan dulu dan tunggu saat yang tepat. Tapi aku gak bisa cuma diem aja, Profesor. Diam? Kamu gak diam, gadis kecil. Sekolahmu sangat penting. Bagaimana kamu dapat kalahkan Shadow Master kalau kamu tidak serius belajar? Tapi kan aku udah juara umum di sekolah. Iya gak? Mungkin kamu butuh yang lebih menantang. Akan kuperlihatkan sesuatu. Ini tempat apa, Profesor? Leona, ini adalah laboratorium ayahmu. Apa yang terjadi di sini? Ini ulah pasukan Shadow Master. Mereka mencari rahasia ayahmu. Jika sekolahmu terlalu mudah, kita bisa buat tantangan di sini untuk mengasah ilmumu. Dan kau harus berlatih juga supaya kuat. Oke, Profesor. Gampang lah. Susah banget. Gimana aku bisa lanjutin kerjaan ayah? Leona, kita semua pernah gagal. Yang penting kita belajar dari itu. Ayahmu tahu itu. Terakhir dia membuat eksperimen penting di sini. Sangat rahasia sampai tidak bisa cerita padaku. Kalau ada yang bisa melanjutkannya, kamulah orangnya. Kalian sangat serupa. Oh ya? Tapi aku masih kecil waktu dia ditangkap. Aku masih ingat waktu dia bekerja dengan mesinnya. Dan kamu benar, Profesor. Aku gak akan menyerah. Ruangan ini mengingatkanku pada ayah. Aku gak akan kecewakan dia. Ada apa, Leona? Aku sih belum tahu. Ada ruang rahasia. Pasti ayahmu. Itu mestinya ke ruangan para pejuang. Sambil main, aku lihat ayah ngerakitnya. Luar biasa, pantas dia merahasiakan. Profesor, kita bisa pakai kapal ini untuk kalahin Shadow Master. Setelah kerja berbulan-bulan, kapal Phoenixku akhirnya selesai. Yang aku perlukan sekarang adalah bahan bakar. Aku melacak ada bahan bakar di Gunung Zhu, di tengah hutan V yang berbahaya. Nampaknya aku harus ke sana supaya Phoenix bisa terbang. Tapi aku tidak bisa tinggalkan Leona kecilku terlalu lama. Lihat, ada peta. Hutan V. Hutan itu sangat berbahaya, Leona.
Kita harus coba, Profesor. Oh, tidak, tidak, Leona. Jangan sebut-sebut itu lagi. Terlalu berbahaya. Kewajiban kita adalah menyelamatkan kerajaan. Tapi... mungkin kau benar, Profesor. Ya, ya. Hari yang sangat melelahkan, Leona. Kita pelajari kapal ini besok. Aku sih gak akan lewat jalan yang situ. Apa? Siapa? Oh, lucunya. Bisa ngomong gak sih? Halo, assalamualaikum. Hah? Kamu apaan? Oh, bisa ngomong. Hebat juga. Aku apa ya? Aku. Kayaknya udah jelas sekali. Oh, halo, aku Leona. Leona ya? Malu apa itu tuh? Bukan, namaku Leona. Apa kabar? Ah, Leona itu nama orang toh. Salam kenal ya. Kamu bisa panggil aku Mama, kalau panggil aku apa ya? Cak, namaku Cak. Kamu bilang jangan lewat ke kanan. Kenapa? Oh, aduh. Pokoknya serem sekali dan ngeri. Oh, pokoknya jangan pernah lewat jalan sebelah kanan itu. Kalau lewat jalan yang ke kiri? Oh, yang itu aman seaman-amannya. Ya, kecuali si raksasa yang menggigit, membakar dan mencabik kamu. Ya gitu deh. Jadi dua-duanya sama bahayanya. Oh iya, berbahaya. Sangat berbahaya. Berbahaya sangat. Pokoknya jangan ke situ deh. Terus gimana aku bisa ke Gunung Zoo? Kalau aku gak ke sana, aku gak bisa ngalahin Shadow Master. Dan gak akan ketemu ayah lagi. Cup. Aduh, jangan nangis. Bisa bantu aku gak sih? Enggak. Mau sih bantu, tapi aku kan gak ngerti soal Shadow Ayah atau Gunung Master gitu. Ke Gunung Putri sih pernah. Tapi, kalau bantu kami, bisa? Boleh, dengan senang hati. Dong, ikuti aku. Dan jangan sampai nyasar. Kamu di dalam. Sayangku, kenalkan, ini Leona.
ya? Anak-anak, salam dong ke tamu kita. Halo. Oh, halo. Hah, lucu banget. Jack, keluargamu imut banget deh. Makasih. Senangnya punya tamu yang sopan. Bisa tolong buatkan teh ya, sayang? Jadi, apa yang bisa aku bantu? Nah, seperti kau lihat, anak-anakku mulai menggeragot di rumahku. Jadi, ini waktunya pindah. Tapi, terlalu bahaya buat anak-anak. Kamu bisa bantu kami pindah rumah? Bisa, Jack. Itu gampang banget lah. Terima kasih. Ya, habis ngeteh. Kita langsung jalan yuk. Anak-anak, ayo jalan. Bagus banget. Mana bahayanya, Jack? Kalian gak apa-apa? Ujian apa? Oh, orang-orang yang sengaja datang ke hutan V pasti mencari gua ini, kan? Dan akulah sang monster seram penjaga hutan. Dan hatimu putih kapas, Leona. Orang baik selalu dapat pahala. Ngomong-ngomong, permisi. Maaf ya. Wah. Tuh, benar kan? Dia cuma ambil secukupnya. Kan? Hatinya memang seperti kapas ya. Dah. Cari pintu masuk. Peta dari gudang Leonel menunjukkan benda itu ada di sekitar sini. Aku mau lihat wajah singa tua itu. Ketika kita ceritakan kalau markas kecilnya sudah kita hancurkan. Oh, Leona, untung kamu gak apa-apa. Markas kita sudah diketahui, bagaimana ini? Kamu dengar, Profesor. Ternyata ayah ditangkap mereka. Kita harus bebaskan dia. Leona, gerakan perjuangan butuh kamu. Apa yang kamu lakukan kalau jadi ayahmu? Kau benar, Profesor. Bisa gak bantu ungsikan rakit ke laboratorium ayah? Tapi kita akan terjebak. Tidak ada jalan keluar. Percaya deh.
Leona. Apapun rencanamu, lakukanlah sekarang. Semuanya masuk ke kapal. Jadi sebenarnya Leona banyak berkorban untuk bantu kerajaan dan Leona. Enggak apa-apa, Profesor. Kamu enggak perlu belain aku gitu. Aku minta maaf, Pedelpop. Aku cuma ingin bisa selamatkan ayahku. Enggak apa-apa, Leona. Aku berterima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan. Kalau bisa, aku berjanji, kita akan melakukan apapun untuk selamatkan ayah. Hmm.